Sila usul menteri di bawah peraturan mesra 14.2. Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 14.2, saya mohon mencadangkan bahawa usul yang berhormat bagi kawasan Marang seperti yang tertera di nombor 15 didahulukan selepas rang undang-undang hak milik strata pindaan 2016 di nombor 1 di dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini. Ada yang menyokong? Tuan Sri Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Alil yang berhormat, sekarang saya akan mengukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Tri. Masalahnya ialah... Minta penjelasan. Ya. Tuan Sri Yang di-Pertua, saya nak minta penjelasan mengapa perkara yang tertera pada perkara ke-15 didahulukan kerana ada beberapa rang undang-undang lagi yang belum lagi dibahaskan. Dan rang undang-undang persendirian daripada Yang Berhormat Marang ini hanya dikemukakan ke Dewan pada pagi ini. Langsung tidak ada apa-apa masa untuk ahli-ahli Yang Berhormat untuk meneliti rang undang-undang tersebut dan untuk membincangkan rang undang-undang tersebut. Dan sekarang ini nak diletakkan untuk dibahaskan pada petang ini juga. Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat tidak wajar dan sesuatu yang amat pelik kerana tak pernah berlaku rang undang-undang persendirian daripada seorang ahli yang bukan kerajaan dibenarkan pada hari ini juga. Pada ketika pagi ini sahaja dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia, dalam order paper, petang yang sama dibenarkan untuk dibahaskan. Apakah ini ada agenda politik daripada pihak kerajaan? Dan saya merasakan bahawa ini amat pelik. Dan saya nak meminta Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua untuk menimbang semula keputusan yang membenarkan untuk ini dibahaskan pada ketika ini juga. Masih. Kepada Yang Berhormat, sila rujuk kepada peraturan mesyuarat 14.2. Saya baca, Alil Yang Berhormat. Apabila saya buat ruling, saya harap Alil Yang Berhormat fahami kedudukan saya sebagai speaker. Apabila saya duduk di sini, kerja saya bukan memikirkan agenda politik daripada kerjaan ataupun membangkang. Tugas saya adalah speaker. Peraturan mesyuarat 14.2. Majlis mesyuarat dengan dikeluarkan usul oleh seorang menteri yang akan diputuskan dengan tidak boleh dipindah atau dibahas dan yang tidak berkendakan dikeluarkan pemberitahu terlebih dahulu boleh pada bila-bila masa at any time memutuskan hendak menjalankan mana-mana urusan dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Usul ini hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Jelas. Peraturan 14.2 adalah merujuk kepada keadaan peraturan mesyuarat 15. Peraturan mesyuarat 15 yang seringkali saya gunakan ialah urusan kerajaan didahulukan. Kecuali kerajaan sendiri yang mengatakan bahawa tak apa. Urusan ahli Yang Berhormat persendirian boleh, siapapun boleh tapi kerajaan masih persetujui. Itu sebab ada peraturan mesyuarat 14.2. Jadi apabila saya menimbang ini semua, saya rasa saya tidak melanggar peraturan mesyuarat. Kerana itu adalah kehendak kerajaan. Jelas? Tuan Sri Yang di-Pertua, tapi ini merupakan satu pindaan rang undang-undang. Bukan satu usul sahaja. Ini merupakan satu pindaan rang undang-undang yang mungkin memberikan implikasi yang besar kepada undang-undang negara. Yang Berhormat. Jadi saya tak faham mengapa dibenarkan begitu sahaja. Yang Berhormat, Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Usul ini Yang Berhormat adalah cuma procedural seperti peraturan mesyuarat 12.1. Menteri boleh berdiri buat usul di bawah peraturan 12.1. Lepas itu saya kemukakan masalahnya ialah bahawa kita bersidang sehingga selesai satu hal, lepas itu kita berhenti. This is a procedural matter. Jadi apabila diangkat, mana yang perlu diangkat di atas menurut peraturan mesyuarat, ada lagi langkah-langkah seterusnya Yang Berhormat. Tugas saya untuk memastikan bahwa peraturan mesyuarat diikuti. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Saya pertahankan peraturan mesyuarat. Dalam hal ini selingkari juga dibangkitkan dalam Dewan ini bahwa apabila sesuatu usul itu dimasukkan dalam order paper, umpamanya apabila kuasa speaker untuk direview, saya kata okey, gunakan peraturan mesyuarat 43, masukkan dalam order paper. Tetapi
yang jawapan saya dapat sama ada dalam sini ataupun di luar sana, the moment it is put in the order paper, it will never say, it will never see the light of day. So now, I'm using my kebijaksanaan sebagai speaker untuk membenarkan satu rang undang-undang that will never see the light of day. Itu pun hal yang berhormat bantah. Where are you putting me? You see, when I create a president like this, it will not only be this akta yang dibentangkan nanti. Lain akta pun boleh. It's a president that I'm creating so that I can overcome the peraturan masyarakat 15. So why am I being questioned about this? Menteri Yang Dipertua, kita tahu yang undang yang rang undang-undang ni dalam yang tertera dalam perkara 15 oleh Marang ini ada satu implikasi yang sangat besar terhadap undang-undang di negara kita ni, yang sepatutnya kita harus lebih consultation dengan pihak pelbagai masyarakat. Dan kenapakah yang ini the last one you bring it up? Yang Tuan Speaker yang membenarkan yang terakhir sekali ini dibentangkan, dinaikkan tanpa mengira yang sebelum ni ada lagi banyak yang usul yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, seperti yang berhormat dan lain. Seperti yang berhormat, duduk yang berhormat. Saya faham itu yang berhormat. Order paper setiap hari depan saya. Saya faham. Tetapi apabila peraturan masyarakat dibangkitkan seperti begitu, seperti peraturan masyarakat 12, saya tidak boleh stop. Tugas saya cuma memastikan tafsiran peraturan masyarakat saya buat dengan sebaik mungkin. Tanpa mengambil kira agenda politik siapa-siapa. Itu daripada dulu pendirian saya. Sepatutnya dalam soal begini, Alil yang berhormat, jangan ambil kira pendirian politik. Bantu saya oleh kena cuma dengan cara ini saya boleh mengatasi hadangan peraturan masyarakat 15. Kena kalau tidak ada usul dari Alil yang berhormat ataupun baik jajal lain akan boleh bawa setiap apapun yang perlu untuk masyarakat. Kalaupun ini saya benarkan sudah termasuk di atas, tidak semestinya perkara itu sudah dibincang. It's only priority up. You see, daripada 15 dinaikkan. Karena itu apa kehendak kerjaan di bawah peraturan masyarakat 14.2, dan saya tidak mau panjangkan lagi cerita ini karena itu keputusan saya yang berhormat. Siapa tidak setuju, sapote. Saya sedang berhujah. Apabila ada yang berhormat yang tidak bersetuju dengan keputusan saya ini, jelas peraturan masyarakat 43, yaitu bahwa usul yang tidak lebih daripada 2 hari notis. Kalau begitu, kalau kerajaan mau bawa 14.2, can. Why not? If I can create a position like this, why not? You see? Jadi kalau lagi ada lagi di bantai ini berdiri lagi yang berhormat huah-huah lagi, saya terpaksa gunakan kuasa saya di bawah peraturan masyarakat 44. Simple is that. Jangan lagi kita buat isu yang tidak kompleks jadi kompleks. Jadi sekarang ini saya tidak mau dengar lagi apa-apa hujah dari yang berhormat berkenaan, maka saya kemukakan masalah ini kepada Yang Berhormat, is it the same issue? It is the same issue, but if it is the same point. Issue already been, the gist of that issue point. Is already been uttered by Yang Berhormat yang lain, I don't need your opinion. Ini bukan ini, ya, saya memang tahu. Okay, last one, because you represent from the East, Sarawak, in Sabah. You represent Sabah in Sarawak, boys. I represent all Malaysian. Saya kasih Yang Berhormat atas sebab itu. Terima kasih. Saya rasa memang Tan Sri nak exercise your discretion. Di mana private members bill akan dibincangkan, boleh dibincangkan. Tapi saya rasa perkara ini merupakan satu perkara yang begitu sensitif dan perkara ini haruslah ada lebih konsultatif dan bukan satu perkara yang boleh dibincangkan sebegitu. So, yang berhormat. In such a rush manner. Your argument nothing to do with peraturan masyarakat. You argue is political. Yang berhormat, I am exercising my discretion, my power within the peraturan masyarakat. Yang berhormat. Yang lain, jangan campur. Yang berhormat yang lain, please. It's illogical. If you say illogical, in other words, what you are saying that
You are belittling me. Anak buah saya akan bersama. Yang berhormat, Bandar Kuching. Kalau yang berhormat tidak mau saya gunakan peraturan masuk 44, jangan lagi panjang dibarkan. Karena ini adalah kehendak kerajaan di bawah peraturan mesyuarat 14.2. Nothing. Not beyond that. Don't explain to me. Bekas itu adalah apa alasan yang berhormat adalah alasan politik. I don't want to know that. See, kalau nanti ini dibahas yang berhormat, bahwa ini kepentingan negara, adakah, kamu... Adakah kerajaan, Kuching, kerajaan duduk, Bandar Negeri Kuching, Sarawak duduk, dikonsultasikan? Duduk, Bandar Kuching, duduk. Dikonsultasikan. Duduk, duduk, duduk. Adakah kerajaan duduk, Negeri Sarawak Bandar Kuching, dikonsultasikan? Duduk yang berhormat. Dengar saya. Lepas itu saya tidak mau lagi dengar siapa-siapa, karena saya akan gunakan peraturan masa 44. Yang berhormat. Kalau sekiranya usul daripada Marang dinaikkan di atas, kalaupun pada ketika itu dibahas, alangkah eloknya semua orang tahu, sensitif tika tidak sensitif pun orang tahu. Selepas itu kan juga ada belah bahagian. Jadi buatlah begitu, kenapa harus bawa saya di situ? Why? Because saya tidak melanggar peraturan mesyuarat. Saya tidak melanggar peraturan mesyuarat, yang berhormat. Si kalau bermakna tindakan saya ini tidak persetujui, berbalik kepada peraturan 43. Jadi rundinglah kepada ahli yang berhormat sebelah sana ke sebelah sini bahwa saya punya decision ini wrong. Si aduh ini problem with that. Saya bukan ada masalah ini. Alangkah baiknya kalau decision saya ini wrong after kamu semua berundi pasal soal ini. So at least I know. Pak Tan Sri, kenapa kau pilih pada waktu ini? Alang berhormat Saputi, kalau berdiri pun cakap penoboda. Hari ini yang petang, ramai ahli parlimen di Sabah dan Sarawak tidak ada. Itu yang berhormat, ramai bukan saya punya hal. Itu bukan hal saya. Mereka. Hal saya ialah saya kenapa diberitahu bahawa ada usul. Yang berhormat, sudah. Suddenly, sudah. Last minute. Sudah, saya tidak mau dengar lagi apa-apa alasan itu. Sedikit, sedikit. Saya tanya kepada kerajaan yang bawa usul, bukan saya. Keputusan tersebut adalah di atas keputusan politik. Tuan Speaker, berikan hak demokrasi pada Marang. Sensitif tidak, itu hak kita untuk menilai selepas kita bahas. Ikut peraturan dulu. Peraturan benarkan. Masih yang berhormat. Saya kemukakan masalah kepada majlis. Alih yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Alih yang berhormat, yang bersetuju, katakan setuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Lebih suara yang bersetuju. Tuan Sri Petua, saya minta belah bagian untuk usul ini. Ya, saya sokong. Okey. 15 sokong. Okey. Rujuk saya kepada peraturan mesyuarat mana belah bagian? Untuk usul, untuk yang, untuk mempersetujui mana yang bermasalah, mana yang bermasalah. Tadi sebab yang berhormat Tan Sri Petua meminta untuk diundi dengan suara. Jadi, okey, mana yang berhormat yang kamu berdiri ini atas peraturan mesyuarat mana? Rujuk kepada saya. Peraturan mesyuarat untuk meminta belah bahagian. Ya. Peraturan mesyuarat mana yang berhormat? Point of order. Sila, point of order, sila. Bermana yang berhormat kita baru? Muhammad, tidak point of order, sila. Tan Sri Yang Dipertua. Saya yang lain kepada dulu, pasal yang ini point of order. I think point of order. Saya merujuk kepada apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seremban sekejap tadi untuk belah bagi di peringkat suatu usul dibentangkan. Untuk dibentangkan, bukan di peringkat untuk pengundian. Saya telah meneliti keseluruhan standing order yang ada untuk kegunaan Dewan Yang Mulia ini. Tidak ada mana-mana peruntukan yang membolehkan pengundian belah bagi dijalankan semasa di peringkat ini. Jika sekiranya di peringkat ini Yang Berhormat Yang Dipertua diberikan peluang ini, tidak akan ada mungkin rang undang-undang yang dibangkitkan dan dibawa oleh ahli bukan kerajaan boleh dibentangkan. Dan saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini bahawa rakan-rakan saya juga di peringkat ini seringkali mempersoalkan kenapa kerajaan susah sangat nak menaikkan satu-satu private members bill. Dan pada hari ini satu private members bill yang dibawa oleh Yang Berhormat Marang telah dinaikkan. Sepatutnya kita menyokong perkara ini mengikut peraturannya. Terima kasih. Tuan Sri Petua, secara prinsipnya, kita bukan tidak mengatakan bahawa sebarang rang undang-undang bukan kerajaan tidak dibenarkan. Cumanya perlu ada proses konsultasi, proses perbincangan dan sebagainya. Ini secara jelas tidak memberikan ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk meneliti. Pagi tadi baru dibentangkan, sekarang dah dibahas dan diputuskan.
Tadi Tan Sri yang bertua meminta untuk disetujukan dengan suara. Ada yang cakap setuju, ada yang cakap tidak setuju. Tadi saya dengar suara yang tidak setuju lebih besar. Jadi bagaimana Tan Sri Ahli Petua untuk memutuskan bahawa ini dibenarkan? Masih kalau tidak, pula bagian. Masih berhormat. Okey, duduk. Itu sebab apabila Ahli Yang Berhormat berdiri, kata peraturan mesyuarat, saya tidaklah terlampau fasih sangat peraturan mesyuarat mana yang relevan. Saya bagi sahaja. Tetapi memandangkan perkara ini adalah suatu perkara yang amat mustahak bagi diri saya juga sebagai speaker, because I'm creating a precedent here. I don't mind stating it again. I'm creating a precedent here. Setahu saya, every speaker is a law upon himself. Dan I'm subjected also to be reviewed sebab penyelidikan peraturan mesyuarat 43. In answer to your opinion, Seremban, dan in response to apa aku tak baru apa ini bangkitkan, sebelum saya mengambil tindakan begini pun, telah juga saya buat research. Ahli Yang Berhormat yang berdiri cuma minta belah bahagian. Belah bahagian ada di bawah peraturan mesyuarat 46 dan di bawah peraturan mesyuarat 47. Saya baca, lepas itu, itulah keputusan saya, kena itulah sebenarnya apa dalam hati kecil saya. Saya tidak menyebelah kepada siapa-siapa. Okey, peraturan mesyuarat 46.3 mengatakan, apabila masalah itu telah dikemukakan oleh pengurusi kepada mesyuarat bagi diputuskan setelah tamat perbahasan. Setelah tamat perbahasan, maka keputusan hendaklah diambil dengan menurut suara ya atau tidak. Dan, in bracket, dengan syarat tidak ada ahli yang meminta diadakan belah bahagian, keputusan itu hendaklah dimasyhurkan oleh pengurusi. Spesifik, bermakna apabila sudah perbahasan dibuat, lepas itu speaker kemukakan kepada majelis untuk keputusan, pada ketika itu speaker akan mendengar suara ya atau tidak. Sebelah sini kadang-kadang kalau suara mereka itu mungkin breakfast tidak cukup, maka suara dia tidak lantang lah. Sebelah sini ungki kena dia terlalu bersemangat, kena suara dia rest, maka suara dia pertama sekali kalau seputih itu suara dia saya dengar tidak, biarpun peraturan masalah 12. Tapi saya gunakan di screen saya kata usul dipersetujui. Perhatikan itu. Apabila masalah itu telah dikemukakan oleh pengurusi kepada mesyuarat bagi diputuskan setelah tamat perbahasan, maka keputusan hendaklah diambil dengan menurut suara ya atau tidak. Dan, in bracket, dengan syarat tidak ada ahli yang meminta diadakan belah bahagian, keputusan itu hendaklah dimasukkan. Sekarang Ahli Yang Berhormat berdiri atas peraturan mesyuarat begitu. Tapi saya terangkan tadi awal-awal bahwa ini cuma procedural. Jadi saya bawa Ahli Yang Berhormat kepada peraturan mesyuarat 12.1. Sila kita cerita pasal ini peraturan mesyuarat. Sila buka peraturan mesyuarat masing-masing. 12.1 mengatakan ini adalah berkaitan dengan masa. Kena dalam kita punya peraturan mesyuarat, masa kita bersidang pada setiap hari ialah daripada pukul 10 sampai jam 5.30. Dan kalau kita mau berhenti lebih daripada 5.30, maka ada usul perlu dibuat di bawah 15.1. Procedural. Ini bunyinya. Mana sudah saya punya 15.1, pandai sembunyi. Musim saya mau 15.1 disembunyi. 12.1. Tiap-tiap persidangan majelis hendaklah dimulakan pada pukul 10 sehingga pagi sehingga 1.30 hari dan disambung semula pada 2 petang dan sehingga 5 petang atau lebih awal lagi setelah selesai atau ditangguhkan urusan dalam aturan mesyuarat, urusan mesyuarat dengan syarat bahwa sesuatu usul yang akan diputuskan tanpa pindaan atau bahasan boleh dikeluarkan oleh seorang menteri pada bila-bila masa tanpa memberitahu pemberitahuan untuk mengubah waktu persidangan majelis. Procedural. Pada kebiasaannya apabila 12.1 dibaca oleh menteri, saya kata masalahnya sekarang ialah bahwa seperti usul yang begini-begini, siapa setuju tidak? Kadang-kadang saya dengar sini tidak setuju pasal kita akan bersidang sampai jam 12. Tetapi saya juga buat keputusan usul dipersetujui. Kalau usul seperti begini Yang Berhormat, yang serupa juga dengan 14.2, ada belah bahagian, kenapa tidak diletakkan secara khusus
di peraturan mesyuarat 12.1 dan peraturan mesyuarat 14.2. Bermakna ada dua, yaitu procedural usul untuk menetapkan siapa dulu, siapa kemudian, pukul berapa berhenti, pukul berapa mulai. Tidak boleh ada belah bagian. Karena kalau ada belah bagian, tidak ada orang yang berhormat yang untuk bersidang penat, maka tidaklah habis agenda kerjaan. Karena mau sabotase persidangan. Itu sebab kenapa tidak ada belah bagian dalam metas usul procedural. Karena dalam juga peraturan mesyuarat 14.2 dan 12.1, dia tidak sebut situ bahwa dia sebut sini tanpa pindaan dan bahas. Kalau tanpa pindaan dan bahas, bolehkah kita mengundi dengan sesuatu perkara yang belum kita tahu sebenar huraian? Tan Sri, sebab ini sesuatu perkara yang sangat penting. Saya harap Tan Sri membuat keputusan. Sebab ini akan menjadi satu presiden dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri tadi sudah katakan bahawa Tan Sri speaker sendiri merupakan satu authority dalam Dewan Yang Mulia ini. Kalau apa yang dikatakan oleh Tan Sri tadi bahawa tidak perlu ada belah bahagian kepada mana-mana unsur yang tak ada pembahasan dan ataupun pindaan. Prosedural yang bermula. Prosedural. Jadi iaitu cuma 12.1 dan 14.2. Mengapa pula Tan Sri perlu tanya sama ada setuju atau tidak setuju? Memang begitu. Kalau yang begitu, yang berhormat. Yang berhormat. Setuju atau tidak setuju? It's only a question of formality. Kalau formality itu pun tak payah. Yang berhormat. It's only a question of formality for the smooth transition of the business. Di situ speaker terpaksa buat dia punya discretionary matter. Kalau tidak adalah begitu, siapa setuju siapa tidak, bermakna majlis itu tidak bersetuju. Tetapi tidak semestinya ada belah bahagian, because belah bahagian dia spesifik di substantive motion. Sudah salam. Lepas salam, saya terus kemukakan. Selepas itu saya akan sebut apa yang saya masukkan. Selepas itu saya panggil Marang. Sila, yang berhormat. Baik, terima kasih Tan Sri. Sefaham saya, private members bill ini, usul peribadi ini telah dijadikan satu perkara yang diutamakan untuk perbahasan kita pada hari ini. Dan ianya adalah hasil daripada persetujuan pihak kerajaan sendiri untuk mengangkatnya daripada item ke-15 menjadi item yang lebih ke depan supaya ianya berbahas. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih ya pada pihak kerajaan yang telah bersedia untuk menilai private members bill untuk diutamakan untuk perbahasan. Yang berhormat. Argument sini adalah sama ada peraturan mesyuarat 14.2 itu salah menentang peraturan mesyuarat atau tidak. Bukan alasan-alasan politik. Karena itu saya tidak interested. Saya tak sebut tentang alasan politik. Malahan saya menyokong apa yang Tan Sri putuskan. Bahawa apabila kerajaan telah memutuskan, ianya perlu didahulukan, maka itu hak kerajaan. Hanya yang saya ingin mendapat penjelasan sama ada daripada Tan Sri ataupun daripada pihak kerajaan ialah parameter-parameter yang diambil kira. Pasal ini merupakan satu presiden ya, dalam amalan parlimen di mana usul peribadi itu diberikan keutamaan daripada hal-hal yang lain. Ya. So kalau boleh, dalam keadaan ianya dikemukakan hanya semalam baru kita nampak, lepas tu terus ataupun pagi tadi, lepas tu terus diutamakan, kita nak tahu supaya kita lain kali bila kita ada usul peribadi, kita pun boleh ikut apa pertimbangan kerajaan, ya, macam mana yang difikirkan, adakah oleh kerana pilihan raya kecil, nak ada di Sungai Besar dan Kuala Kangsar ataupun sebagainya. Apa pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita memahami supaya private members bill itu boleh diutamakan daripada urusan. Masih yang berhormat. Terima kasih. Duduk dulu yang berhormat. Alih-alih yang berhormat. Kalau usul 14.1 ini
sudah saya kemukakan dan saya masyurkan bahwa boleh, maka terpaksa saya panggil Marang pula untuk kemukakan usul dia. Di situ terpulang kepada Marang apa yang dia sebut, saya kemukakan lagi masalah itu, barulah timbul belah bahagian. Yang berhormat, pada ketika itu tidak juga dia pergi mana-mana. Saya yang berhormat cuma ikut saja peraturan mesyuarat yang sedia ada. Tan Sri. Si, ya, janganlah ya, begitu. Bahwa itu penjelasan saya yang berhormat. Ya, tapi selepas ini bermana, apabila selepas ini terpaksa saya jemput Marang. Tak, penjelasan yang saya minta khususnya adalah daripada pihak kerajaan. Kerana kalau kerajaan sendiri tidak mengutamakannya, sudah pasti Tan Sri tidak perlu membuat keputusan itu. So apa yang kita nak tahu ialah apakah pertimbangan kerajaan untuk mengutamakan private members bill ini mengatasi semua urusan kerajaan yang lain supaya kami boleh buat lain kali. Okey, duduk. Kalau kita tahu macam mana dia punya pertimbangan dia. Lalang, ya. Syah Alam ni lalang. Kejap sana, kejap sini. Saya ingin respon sedikit Syah Alam. Tadi Syah Alam mengatakan bahawa, dengan izin yang Ya Berhormat, Tuan Yang Dipertua, Syah Alam dan juga rakan-rakan saya tadi mengatakan ini perkara baru yang tak sempat diteliti dan sebagainya. Saya nak ingatkan balik dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa usul yang sama ini adalah kali ketiga dalam persidangan ini dibangkitkan. Sebelum ini sudah ada masuk dua kali di dalam order paper. Jadi it's not a new matter to be discussed. Terima kasih. Saya nak betulkan Kota Baru. Saya tak kata ini perkara baru yang perlukan pertimbangan. Saya meminta kerajaan menjelaskan atas pertimbangan apa. Okay. Ya, supaya lain kali, Yang Berhormat, Yang Berhormat, kalau saya nak buat usul peribadi, saya juga boleh menggunakan panduan yang diberikan oleh kerajaan supaya usul peribadi saya pun boleh diberikan keutamaan. Saya tak pertikaikan soal hak kerajaan untuk membawanya ke atas. Itu memang betul. Hak apa yang Tan Sri putuskan memang sefaham saya lah. Ya, memang ikut prosedur. Tapi yang saya nak tahu dan nak faham ialah ini kali pertama private members bill diberikan keutamaan, kerajaan angkat. Okey, okay. Diutamakan. Saya faham, What were the consideration? Saya faham, Yang Berhormat. Saya nak belajar. Kalau orang macam lalang ni bawa, tak boleh consider. Tuan Speaker, Penghabisan saya dengar. Adakah soalan daripada Syahlan itu perlu dijawab sekarang? Kita pada peraturan mesyuarat. Teruskan dulu. Apa yang nak bahas, penting tak penting, apa sudahlah, sebab sudahlah, itu sudahlah, selepas pada ini. Berhormat. Saya yang kasih penjelasan, tak apa. Kalau nanti ada satu orang belum kasih penjelasan, tidak puas hati. Sedangkan saya beri penjelasan pun ada juga yang tidak puas hati. Begini penjelasannya. Tuan Speaker, berjelas. Pada pandangan saya, Yang Berhormat, sudah saya kasih tahu bahawa selepas tadi kucing, lepas itu salam, lepas itu saya tidak mau layan lagi apa-apa. Satu lagi. Dikos sama sahaja Yang Berhormat, pendirian saya. Sudah, saya respons dulu kepada apa yang disebut oleh Salam sama apa yang disebut tadi oleh Kota Baru dan apa yang disebut tadi. Yang Berhormat, saya percaya kepada Yang Berhormat. Saya berhujah, Yang Berhormat. Tadi Speaker, point of order. Point of order. Point must not be similar to what is been uttered because it's repetitive. No, it's menurut peraturan mesyuarat 43, kalau hujah itu adalah repetitif seperti apa yang disebut oleh Yang Berhormat yang lain, speaker boleh memberhentikan Yang Berhormat yang bercakap. Fine. Kalau juga berdegil-degil tidak ikut arahan speaker 44, speaker boleh ada kuasa untuk arah Yang Berhormat pergi keluar sekejap minum citarik. Okey, jangan ugutlah speaker. Belum sila lagi. Sila. Tapi okay, jangan hujah apa yang disebut oleh Yang Berhormat yang lain. Okey. Jika satu usul persendirian dibawa, ini dibawa 49 kan? Saya mau tanya, sekarang ini sekadar bacaan pertama saja kan? Belum pun sampai di bacaan pertama Yang Berhormat, baru usul untuk angkat. Bukan, saya mau tanya. Masih jauh lagi. Bukan, saya tanya. Jika ini dibenarkan, dibentangkan, ini diambil sebagai bacaan pertama. Belum Yang Berhormat. Dia berbeza dengan usul kerjaan. So this one, saya nak faham proses dia lah. Yeah. Katakan sekarang Maran dibenarkan bentangkan. Lepas itu adakah perbahasan?
Belum lagi saya dengar yang berhormat apa yang disebut oleh Marang. Macam mana saya buat keputusan? Tapi kita akan ikut 49. Karena keputusan itu bukan saya buat, saya akan kemukakan kepada majelis. Okey, so ini ikut 49 lah. Yes. Okey, terima kasih. Ahli yang berhormat, peraturan mesyuarat itu saya tidur dengan peraturan mesyuarat. Saya bangun dengan peraturan mesyuarat. Lebih kerap saya tidur dengan peraturan mesyuarat yang biru ini daripada orang rumah saya, yang berhormat. I have to understand this. Tetapi masalah yang berhormat, pada ketika waktu kita bercakap begini, barulah angkat peraturan mesyuarat. Jadi sekarang ini saya kemukakan masalah balik dan tidak ada belah bahagian. Kena selepas itu, baru ada selepas nanti apa yang saya dengar daripada Marang. Saya kemukakan balik. Alih yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majelis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Alih yang berhormat yang bersetuju, katakan setuju. Setuju. Yang tidak setuju, katakan tidak. Tidak. Usul dipersetujui. Usul oleh Yang Berhormat Marang mengikut peraturan mesyuarat 49-1 rang undang-undang persendirian ahli bukan kerajaan. Sila Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahawa dewan ini memberikan kebenaran menurut peraturan mesyuarat 49-1 kepada Yang Berhormat ahli bagi kawasan Marang untuk mencadangkan suatu rang undang-undang ahli persendirian bernama rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 seperti berikut. Satu, menggantikan Seksyen 2 dengan Seksyen berikut. Dua, Mahkamah Syariah akan mempunyai kuasa ke atas seseorang penganut agama Islam dan di dalam hal-hal kesalahan di bawah perkara-perkara yang disenaraikan di dalam butiran 1 Senarai Negeri di bawah jadual ke-9 Undang-Undang Persekutuan. Dan dua, memasukkan selepas Seksyen 2 dengan Seksyen berikut 2A dalam menjalankan Undang-Undang Jenayah di bawah Seksyen 2, Mahkamah Syariah berhak menjatuhkan hukuman yang dibenarkan oleh Undang-Undang Syariah berkaitan hal-hal kesalahan yang disenaraikan di bawah Seksyen yang disebutkan di atas selain dari hukuman mati. Terima kasih. Yang berhormat, yang ini bila pasal pasti yang berhormat hurai dulu. Kalau yang berhormat hurai sekarang boleh, kalau yang berhormat hurai di bahasan datang pun boleh. Di bawah peraturan mesyuarat 15-5. Mana satu? Saya mesti minta kepastian. Saya bertuah, saya mohon supaya usul ini ditangguhkan dan dibawa ke mesyuarat akan datang mengikut peraturan mesyuarat 15-5. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Marang. Usul Menteri di bawah peraturan mesyuarat 12-1, sila.